Publik dihebohkan dengan narasi-narasi adanya senjata rahasia yang mungkin akan digunakan oleh Rusia dalam perangnya. Mulai dari senjata rahasia berupa pesawat hingga nuklir. Terkait hal tersebut, Putin pernah menyebutkan sebuah senjata rahasia yang kemungkinan dimiliki olehnya, yakni manusia super. Putin pernah memperingatkan dirinya memiliki senjata baru yang mematikan dan bahkan lebih berbahaya dari bom nuklir. Hal itu disampaikannya saat sedang memberikan pidato di sebuah festival pemuda yang digelar pada Oktober 2017 di Sochi. Ia menyebutkan tentang adanya manusia super yang tidak bisa merasakan sakit dan takut. Dalam pidatonya, Putin menyebut seorang pria memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke dalam kode genetik. Bisa menjadi petarung yang hebat tanpa rasa takut, tanpa rasa kasih sayang, penyesalan, dan rasa sakit. Bahkan Putin mengatakan manusia super ini merupakan ancaman yang sebenarnya dan lebih buruk dari bom nuklir. Dikutip dari dailystar.co.uk, Kamis 10 Maret 2022, Putin meyakini dunia akan segera menyaksikan tentara manusia super tersebut. Pernyataan Putin itu kembali mencuat ke publik setelah beberapa negara merasa khawatir Putin akan menggunakan senjata rahasia lain yang mematikan. Beberapa di antaranya seperti gas sarin hingga nuklir.